Sabtu pagi 11 Juni 2016, SMP Negeri 2 Karanganyar menggelar perpisahan siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2015-2016. Kegiatan yang digelar di aula SMP Negeri 2 Karanganyar ini dihadiri anggota komite sekolah, Muspika Kecamatan Karanganyar, guru, serta para wali siswa SMP Negeri 2 Karanganyar. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan hadiah kepada 10 siswa berprestasi dalam ujian sekolah dan 10 siswa berprestasi dalam ujian nasional, serta pemberian reward bagi 11 guru teladan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karanganyar, Tuseno SPD. Selain berprestasi di bidang akademik, para siswa-siswi SMP Negeri 2 Karanganyar juga berprestasi dalam bidang olahraga, seperti basket, voli, sepak bola, dan tinju. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karanganyar, Tuseno SPD berharap agar semua siswa dapat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dan berprestasi dengan bekal modal ilmu yang sudah diperoleh selama menuntut ilmu di SMP Negeri 2 Karanganyar.